Oke, menu pesanan kita sudah datang. Ini nasi goreng, bebek bakar, bakso balungan. Bakso spesialnya gila banyak banget, guys. Yang menggunung ini ya. Halo guys, selamat malam, kembali lagi channel saya. Malam hari ini kita ada segmen baru di channel saya, segmen makan-makan keliling Korea Selatan. Dan malam hari ini kita mau makan rumah makan Indonesia yang ada di Taiwan. Ini tempat makan pernah dikunjungi sama Jeremy Paulin, Pak Sandiaga Uno, dan banyak lainnya. Dan kita berada di Taiwan, ini lane 6, langsung kita keluar guys. Nah, kita let's kui ke tempat makannya apa namanya? Rindu Kampung. Kita keluar di exit 4, setelah itu kita nggak dari sini nggak jauh sih jaraknya. Nanti kita lihat di depannya guys, ini udah lapar juga. Kita review tempat makannya. Kita sudah berada di warung Indonesia, Bakso Rindu Kampung. Langsung kita masuk guys. Ini tempat makannya. Assalamualaikum. Piu. Oke, menu-menunya nih. Mau pesan apa, Sup? Ini ada perbasuan, nasi goreng, nasi putih, ikan nasi putih. Nasi putih. Oke, menu pesanan kita sudah datang. Ini nasi goreng, bebek bakar, bakso balungan. Bakso spesialnya gila banyak banget, guys. Sampai menggunung gini ya? Bebeknya empuk banget ya? Nasi goreng ini minyaknya banyak banget, cuman enak sih. Kita kasih jeruk lemon. Wih, kulit. Lu ada kulitnya nggak? Kulit bebek. Ini bakso bakar guys, gimana rasanya? Rasanya gimana? Rating 1 sampai 10. Luarnya sih oke, tapi dalamnya kurang. Iya, dalamnya kurang suka urat berarti. Ratingnya 8. Bebek bakar, nasi goreng bebek bakar, gimana bebeknya? Bisa digiling oleh mulut? Bebek terempuk ya? Apa? Ya kan bebek bakar, 1-10 ratingnya. Semua pokoknya 9,2. Wah, gede banget. Nah, untuk bebek bakar ini harganya 19.000 won kalau dirupiahkan segini. Dan ini bakso spesial, ini banyak banget guys, harganya 23.000 won kalau dirupiahkan segini. Bakso bakar 19. Untuk sayurnya kol, ada tomat, kerupuk. Bebeknya memang gede juga ya. Bebeknya gede juga guys, dan empuk banget sih ini. Kita coba balungannya guys. Wah, balungan dinosaurus. Balungannya empuk guys, dagingnya lumayan banyak. Nah, di dalam balungan itu ternyata ada baksonya guys. Banyak baksonya juga nih dalam isi balungan ini. Wah. Oke guys, jadi begitulah kita review makanan Indonesia yang pernah direview sama Jeremy Paulin, Pak Sandiaga Uno yang pernah kesini. Faktanya itu porsinya banyak banget guys, satu porsi ini banyak banget. Kita pesen tadi bakso spesial, nasi goreng bebek bakar. Dan buat teman-teman yang dari Taiwan wajib mampir sih ke sini di Rindu Kampung. Worth it sekali, makanannya enak juga. Saya ratingnya 9,5. 9
8,2. Goreng bakso bakar dapat rating 8,5 dari Yusuf. Oke, terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you next video and bye-bye.